Berdasarkan data Satuan Satgas Penanganan COVID-19 Muaro Jambi, saat ini pencapaian vaksinasi di Muaro Jambi setiap minggunya terus mengalami peningkatan. Bahkan sudah mencapai angka 44,6% atau sebanyak 140.000 jiwa sudah melakukan vaksin. Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja mengatakan, meski ada perbedaan data secara online dan manual, namun secara real atau data manual sebanyak 150.000 orang sudah divaksinasi. Kapolres Muaro Jambi ini juga menambahkan, untuk sinkronisasi data masyarakat dan pelajar, pihaknya meminta Kepala Dinas Dukcapil agar NIK yang belum online agar segera diaktifkan. Sementara Dinas PMD diminta mewajibkan pihak desa untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang sudah dan belum tervaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Vaksinasi saat ini kita di angka 44,6% atau sebanyak sekitar 140.000 orang. Nah ini memang ada perbedaan data terkait dengan PCR aplikasi, yaitu namanya PCR dan aplikasi secara manual. Jadi kalau misalkan real yang sudah kita suntikan itu sebanyak hampir 150.000 orang, dan itu berbeda data dengan yang ada di PCR. Itu maksudnya kami tadi sampaikan bersama Dinas Dukcapil juga terkait dengan NIK yang belum online dan harus segera di online. Yasri Nur Hadi, Jambi TV. Persiapan 3 orang.